seorang pengedar narkoba di Jombang ditembak karena melawan saat ditangkap petugas. Dalam penangkapan ini, petugas juga amankan sejumlah barang bukti narkoba. Dua peluru yang bersarang di kaki mengakhiri perjalanan Cak Man sebagai pengedar sabu. Tersangka terpaksa ditembak petugas Sat Narkoba Polres Jombang karena melawan saat penangkapan. Dalam aksinya, tersangka biasa mengedarkan sabu di arena biliar. Dari penangkapan ini, petugas menyita lebih dari 5 gram sabu dan alat hisapnya, ekstasi, uang, dan juga menangkap 3 tersangka lainnya. Bersangkutan pernah ditahan di LP Surabaya sebanyak 2 kali. Untuk yang satunya ini TSK yang bernama H, ini dari Mancar Peterongan. Terus dikembangkan lagi yang bersangkutan, ini rumahnya dari Mojokerto.